Rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing Berpikir, yang melembut cerdas dewasa, bijakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini menjunjung tinggi nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa bernegara sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kami. Akan berupaya untuk berbicara tentang tasawuf atas permintaan dari saudara kita, Mbak Nur, yang ada di Kalimantan. Beliau adalah sarjana sastra Inggris alumni dari sekolah tinggi bahasa asing atau stiba malang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya tentu saja tidak akan membahas kosakata ataupun etimologi dan terminologi dari tasawuf. Namun di sahur Ramadan, sahur mafiroh, Sahrul Ali dan sejumlah nama yang kami kumpulkan lebih insya Allah dari 150 bahkan 200-an maka permintaan dari saudara kita Nur sangat beralasan untuk menghangatkan kembali ilmu dan pengetahuan kita tentang tasawuf, ketika kita berbicara tasawuf, ada yang menyebutnya Hamsah Fansuri, adalah salah satu di antara yang melegenda di bumi Nusantara, Indonesia. Namun kali ini saya akan... Menukil ajaran tasawuf yang diajarkan oleh penulis sendiri pada dirinya ketika ada di dalam penjara masa Orde Lama, di mana penjara yang dialami tanpa prosedur acara, apalagi diberikan kesempatan untuk melakukan. Dialog ataupun pembelaan, tentu saja, advokat atau pengacara tidak ada. Beliau adalah sang legendaris, profesor, doktor, Buya Hamka, yang salah satunya menulis tentang tafsir Al-Azhar yang beliau selesaikan justru di dalam penjara. tasawuf modern jadi karya Buya Hamka yang ingin saya nukil kali ini adalah perjalanan sufistik, perjalanan jiwa raga seorang Buya yang diguratkan pada sebuah karya. Karya ini dicetak Pertama, tahun 1939, dan kami baru saja menjumpai pada cetakan ke-14 di tahun 1978, proses pembelajaran tasawuf kami dibimbing oleh sejumlah mursid yang ada di desa Sumber Manjing Wetan dan masih bersaudara karena beliau-beliau itu adalah adik-adik dan keponakan-keponakan dari Mbah Kiai kami Sarkawi. Yang kami maksudkan adalah ada Mbah Kiai Lasiman, kemudian ada Mbah Kiai Nurahmat sekaligus adik beliau adalah Mbah Kiai Nurawi. Ini adalah untuk menyebut beberapa di antara seratus lebih dari sesepuh-sesepuh kami yang sering kami kunjungi semasa beliau masih bersama kami. Beliau-beliau itu adalah torekat sekaligus mursid di desa yang mengikuti naksabandia. Apa yang kami dapat dari Buya Hamka dan sejumlah mursid yang langsung kami kenali dan kami langsung mencicipi seberkas ilmu dan pengalaman laku dari beliau yakni adalah pemberitahuannya tentang firman Allah yang digurat abadi di dalam surah ke-45 Al-Jadziah ayat 200 23. Dalam kalimah pendek yang dikutip oleh Buya Hamka dan juga seringkali disampaikan oleh mursid atau guru-guru kami, Afaro Aita Manita Ilahahu Hawahu. Apa kalian Melihat orang yang mengambil hawanya menjadi sesembahannya, dalam keseharian hawanya ini ditambah dengan hawa nafsu. Kemudian, Buya memberikan tafsir bahwa hawa di sini adalah angin, hawa di sini adalah gelora yang dimiliki oleh setiap anak manusia. Kami mendapatkan tambahan dari guru-guru kami yang tercinta, yang sudah kami sebut beberapa di antaranya. Maka yang dimaksudkan dengan hawa di sini adalah hawa atau sahwat nafsu duniawi yang tidak ditunduk pada syariat ilahi dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji jadi pergelutan kami semasa di SMA membawakan atau menghantarkan kami untuk mencoba memahami Betapa yang dilukiskan oleh komentator di dalam mahkota sufi ini, yakni Robert Graves, sangat indah sekali untuk melukiskan tentang kehidupan sufi. Saya bacakan selengkapnya agar kita itu tidak ter dikotomi antara barat dan timur Sufi secara alamiah di dunia barat mungkin tersebar luas sebagaimana di dunia timur Mereka mungkin berstatus orang awam petani pedagang pengacara guru sekolah ibu rumah tangga atau apa saja, tutur Graves, berada di dunia tetapi bukan bagian dari dunia. Saya ulangi, berada di dunia tetapi bukan bagian dari dunia. Bebas dari ambisi, keserakahan, kebanggaan intelektual taklid buta pada adat atau tidak takut terhadap pribadi-pribadi yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Inilah gambaran sufi yang dilukiskan dengan begitu cantik oleh sarjana barat yang tidak barat, yang sudah tidak timur, tetapi barat dan timur benar-benar menjadi satu kesatuan karena tidak ada barat, tidak ada timur kecuali di bawah kekuasaan Allah Tuhan yang Maha Rahman, Allah Tuhan yang Maha Rahim. Disimbolkan di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Dan saudara kami Profesor Yudilatip melukiskan dengan cantik. Andai saja dimampatkan sifat-sifat Allah itu, maka ada pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita ada di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dalam bahasa, Jim Kem sangat jelas ini judulnya hanya dua huruf tidak ada barat tidak ada timur tetapi diri kita diselimuti oleh barat dan timur diselimuti oleh utara dan selatan dan kita harus mampu mengatakan no tidak agar di dalam berbisnis pun, beracara apapun di dunia ini, kita tidak semata-mata terikat pada dunia. Tetapi kita terikat pada rasa keadilan, rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan dan keadapan itu selalu dirindukan oleh agama, penganut agama dan kepercayaan atau apapun. Karena itulah Buya Hamka setelah mengutip surat Al-Jadziah ayat 23 tadi membimbing kita untuk mencapai keutamaan itu dibutuhkan tiga rukun. Yang pertama adalah tabiat, yang kedua pengalaman, yang ketiga pelajaran atau pembelajaran. Dengan tabiat yang baik, membiasakan diri berbuat baik, andap asor tawadu, rendah hati, mengosongkan la ilaha, menafikan ilah, Allah supaya Allah ridho wa bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho agar tabiat pengalaman dan pembelajaran itu mendapatkan derajat kemuliaan, derajat keutamaan pribadi yang soleh, yang profesional. Maka kita harus mengosongkan dari sahwat ambisi dalam bentuk apapun. Dalam sahwat pengakuan pribadi yang terlalu didambakan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya tahta harta benda dan yang lainnya kehidupan sufistik adalah kehidupan yang oleh Idrisah seorang legendaris sufi dari dataran India bertutur seorang sufi adalah orang yang hidupnya luas, keberpihakannya lentur, dalam mengidentifikasi kehidupan, sehingga sufi itu adalah orang yang merdeka merdeka bergaul dengan siapapun. Bahkan tak jarang kehidupan sufi ketika dicela, dinista, difitnah, tetap senyum mempesona tulus ikhlas dari dada, menyeruak, menghiasi wajah, sehingga jika Rasulullah Muhammad SAW ketemu siapapun selalu tersenyum, ketuali orang yang melanggar syariat nyata di depan beliau. Tidak pernah tidak beliau, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum. Bagi saudara-saudara kita yang sesekali, berkali-kali, berpuluh kali dipersamai, dijumpai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi maupun terjaga, maka insya Allah jika Anda termasuk yang dianugerahi, dipersamai Rasulullah, bisa nampak wajah Agung beliau, maka beliau senantiasa tersenyum dengan indah. Beliau berpegang teguh istiqomah pada imannya, namun beliau begitu luas di dalam pergaulan sosialnya. Inilah sufi yang diajarkan Nabi, ditangkap di dalam karya legendaris Buya Hamka tasawuf modern Di dalam karyanya Idrissa mengatakan bahwa sufi itu menunjukkan bahwa semua agama memiliki dasar yang sama Jika kita melihat interpretasi penafsiran yang berbeda itu sebatas pada penginderaan kita panca indera kita. Tetapi begitu masuk pada sat indera, indera keenam, masuk pada sabta indera, indera ketujuh. Sebenarnya ini tidak satuan-satuan begitu, tetapi merupakan satu mata rantai. Orang yang ada dan mampu memanfaatkan, dimampukan oleh Allah sampai dengan indranya keenam, keenam-enamnya berfungsi, indranya ketujuh, ketujuh-tujuhnya berfungsi. Maka hatinya andai saja bisa dikias lukiskan, diibaratkan seperti samudra. Betapapun dimasuki bangke kapal, dimasuki bangke tikus, dimasuki bangke gajah, dimasuki bangke capung, dimasuki bangkai nyamuk tetap tidak menimbulkan kecemaran. Itulah hatinya orang-orang yang berada di jalan tasawuf. Dengan ciri utama ketika dia ajak berdebat, maka ahli tasawuf akan berusaha menghindar atau diam. Dia Dilukiskan ahli sufi itu, orang-orang yang benar-benar sufi, dilukiskan oleh jalaluddin rumi yang dikutip kembali juga oleh idrisah dalam mahkota sufi. Dia yang tercerahkan mengetahui cara berpikir sesat dari iblis, sedangkan cinta dari Adam. Semoga ada manfaatnya. Dan terima kasih sekali lagi pada Saudara Nur yang ada di Kalimantan dan Nidizen semuanya yang memberikan sumbangsih, zikir, doa dan permintaan. Semuanya itu mendorong kami untuk Mengungkap kembali bacaan ikhraq bismiropik sekaligus laku-laku sederhana yang kita lakukan bersama para jamaah, mahasiswa, masyarakat tentu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin.